Ini Mbak Sauri nih. Ini suaranya nggak bisa dibohongin. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Meku. Hari ini gue bakal meresen PV trailer lagi. Yang kali ini adalah anime yang menurut gue sangat go banget gitu loh. Jadi sangat gue tunggu juga. Dan pastinya di Spring 2022 tahun depan adalah Spy X Family. Ya, jadi pertama-tama gue ucapkan congratulations buat Spy X Family sudah mendapatkan adaptasi animenya. Dan ya, ini tidak kurang atau tidak lebih karena pengumuman di Jump Fest. Jadi memang Jump Fest di Toho Animation khususnya. Jadi ada beberapa anime-anime penting seperti Haikyuu, Chainsaw Man, JJK, Dr. Stone. Pokoknya yang BNH juga gitu. Jadi ada beberapa pengumuman penting yang mereka berikan gitu untuk memastikan anime ini bakal tayang kapan. Nah, salah satunya adalah Spy X Family. Jadi sudah dipastikan bahwa Spy X Family bakal tayang di Spring 2022 dan akan menggunakan konsep split core. Jadi bisa jadi core 2-nya entah di fall 2022 atau mungkin di winter 2023. Jadi nggak langsung gitu. Jadi nggak langsung lah ibaratnya, nggak kayak JJK. Kalau JJK kan langsung kan dari fall ke winter. Kalau ke split core tuh biasanya entah longkap 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi ya gue cukup happy sih. Maksudnya gue cukup happy karena awalnya di post community gue, jadi kan gue pertanya-tanya gitu apakah anime ini bagus apa enggak. Karena kan gue emang benar-benar nggak tahu, benar-benar gue buta banget dah. Tapi karena gue tertarik dengan Witch Studio X Cloverbox yang memang mereka ini adalah membawakan studio besar yang membawakan anime-anime yang menurut gue cukup besar gitu. Jadi gue penasaran aja sih gitu, dimana ada sebuah hubungan keluarga dan ada satu anak gitu. Jadi memang keluarganya mereka ini bisa dibilang orang-orang hebat. Jadi si Lloyd ini mata-mata menikah dengan seorang pembunuh gitu yang bernama si Yor. Jadi ini benar-benar berlawanan sih maksud gue. Jadi kayak ibaratnya kayak polisi lu pacaran sama maling gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kayak ini pasti bakal keren sih. Maksudnya bakal karena ini komedi dan gue berharap sih semoga eksekusinya bakal bagus lah ibaratnya. Dan mendikaruniai anak yang bernama si Anya gitu, yang merupakan Esper. Jadi Esper itu kayak anak ajaib lah yang mempunyai kekuatan khusus gitu. Dan gue gak tahu apa yang nanti bakal dilakukan oleh Anya gitu. Jadi makanya kan ini menurut gue bakal bagus sih. Gue berharap semoga eksekusinya bagus. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke PV trailer dari Spy X Family. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke PV trailer dari Spy X Family. Let's go. Ya, ini pasti dari Toho Animation. Musiknya khas banget, net, 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 net. Itu musik-musik ala detektif sih. Nah kan, bener kan? Ini ngambil latar tahun berapa ini? Kayaknya jadul banget tuh. Oke. Nah ini vibesnya mirip-mirip Kanbe gitu. Ah, Anya. Jadi kayak Kanbe banget itu. Ya kan? Sumpah si Anya lucu banget sih sebagai karakter. Ya kan? Itu keren banget sih pas ini. Wis. Ah, your cakep banget sih. Demi apapun cakep banget sih. Oh, kan. Nah, ini. Ini Mbak Sauri nih. Ini suaranya enggak bisa dibohongin. Ini Mbak Sauri banget. Mbak Sauri tadi. Nah, ini gue gak tahu siapa itu. Ya, ini kalau si Lloyd gue tahu. Ini suara Hachiman sih. Makanya ini bakal jadi reuni Oregeru lah di anime ini gitu. Cuma kalau si Anya gue gak tahu. Wiss, keren banget sih. The best banget sih, gue suka banget. Sumpah sih, ini selain apa ya, memperlihatkan hubungan U-nya, ya kan, U-nya siapa namanya, Yor dengan si Lloyd,
ini pasti bakal memperlihatkan kelucuannya Anya sih. Jadi makanya ini anime gue banget. Ini anime gue banget. Gue bakal ini bakal auto gue reaction. Jadi ya gue berharap semoga Wick dan Clover ini bisa bersahabat lah sama gue gitu. Jadi kan yang gue tahu ini kan produsernya mungkin dari A, tapi kayaknya nggak mungkin sih, kayaknya bakal tetap Toho sih. Maksudnya gue pasti bakal tetap Toho yang ngebawa gitu. Maksudnya yang paling dominannya Toho lah ibaratnya gitu. Ya gue berharap sih semoga bersahabat lah mereka dengan channel gue gitu kan untuk reaction. Dan ya yang bisa dipastikan suara Yor ini tidak bisa dibohongin bahwa ini adalah Mbak Saori. Ini salah satu seiyuu favorit gue juga sih, selain suara Amaminya. Dan untuk si siapa namanya, Loid, ya ini suara Achiman sih, jadi khas banget lah Achiman. Dan ini akan jadi reuni Oregeru di anime ini. Nah tapi Anya, gue nggak tahu, mungkin gue yang miss kali, atau mungkin kan gue nggak tahu tulisan kan, nggak tahu tulisannya gitu, atau gue nggak tahu artinya itu siapa itu yang membawakan seiyuunya Anya gitu. Kalau misalnya yang tahu isi di komentar ya, jadi biar sama-sama tahu juga gitu. Dan ya anime ini yang pasti sudah diamankan lisensinya oleh Muse, dan gue berharap semoga tayang di YouTube. Jadi biar apa ya, mempertahankan legacy, wes, mempertahankan legacy Spring-nya gitu. Jadi di mana Spring kemarin ada Tokyo, dan di 2022 nanti ada Spy X Family yang mungkin bakal pecah banget menurut gue. Jadi di Spring nanti, gue berharap sih semoga mereka ini khususnya penonton Indo gitu lebih suka dengan anime romance. Gue berharap sih seperti itu. Jadi tidak dikit-dikit shonen, tidak dikit-dikit apalah gitu. Jadi gue berharap semoga mereka yang belum tahu Spy X Family bisa menikmatinya lah ibaratnya seperti itu, karena kan ini anime genre romance. Dan yaudah, itu aja recent PV trailer dari gue. Dan ya gue pastiin bahwa ini bakal gue reaction di Spring 2022. Harusnya mah gue bakal ngomongin Winter dulu ya, jadi ini langsung loncat aja dan ngomongin Spring gitu, karena emang gue sangat hype banget untuk anime ini gitu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime Winter apa yang kalian bakal notice untuk gue bahas, karena bener-bener gue sangat buta banget dan gue pengen banget teman-teman memberitahu banyak anime untuk Winter nanti, karena mungkin tidak akan sebanyak Fall, tapi gue usahain semoga anime yang gue nonton ini bisa cocok lah untuk gue tonton gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video lagi gue. Sampai ketemu lagi di musim Winter 2022 dan bye.